Oke, kembali lagi dengan saya TS Channel. Kali ini saya akan menyekotlet bodi motor Honda Beat ini. Saya sekotlet warna hitam mengkilat. Itu bukan transparan ya, hitam gelap. Dan di sini saya akan membuat tulisan Honda Beat ini kelihatan ya. Jadi mungkin kalian bingung bagaimana cara memotongnya nanti supaya pas pada tulisan Honda Beat ini. Sedangkan sekotletnya warna hitam dan di sini ini datar ya. Dan bagaimana caranya supaya pas memotongnya, di sini saya menggunakan sekotlet transparan. Jadi sebelumnya saya tutup dulu menggunakan sekotlet transparan dan saya potong menyesuaikan tulisan Honda Beat-nya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya ya. Oke, saya pasang dulu spotlightnya transparan. Kita pasang. Nah, lalu dipotong sesuai tulisan Honda Beat-nya. Spotlight hitam ini saya tempel. Ini hanya sebagai untuk apa itu ya, penjiplak lah. Supaya nanti ketika dipasang spotlight hitam dia kelihatan, jadi lebih mudah untuk memotongnya dan bisa jadi pas pada tulisan Honda, pada tulisan Beat-nya. Oke, lalu saya buka. Dan setelah seperti ini, selanjutnya kita pasang spotlight hitamnya ke seluruh bodi. Oke, ini saya pasang dulu spotlight hitamnya.
selesai saya pasang, dan setelah saya pasang saya akan potong. Nah, ini skotlet yang saya pasang tadi yang transparan ini berguna untuk menjiplak ya, untuk menimbulkan, jadi mudah untuk memotongnya supaya sesuai dengan tulisannya. Ini kelihatan kan ya, ini bentol-bentol ini karena bodinya lecet-lecet. Oke, langsung saja ke proses pemotongannya. Oke, untuk pemotongannya ikutin garis ini ya, garis skotret. Usahakan menggunakan cutter yang tajam supaya tidak tembus ke dalam ya, tidak tembus ke bodi. Oke, lalu kita buka. Oke, pemotongannya jadi pas. Oke, dan ini adalah hasilnya. Ini untuk yang belakang, ini yang depan, sama saja ya pemasangannya seperti yang di belakang. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe.